Abonsman? Oh, Jombi ya. Ini apa, Abonsman? Bunga. Bunga apa, Abonsman? Bunga rus. Betul. Jombi. Abang Usman mendengar suara tenor saksofon. Siapakah yang menciumnya, Jombi? Oh, yang itu, Bayin, budak sebelah rumah. Ya, Bayin boleh menyium, tapi dia perlu banyak latihan. Iyalah, Abang Usman, dia angan-angan nak jadi Kasim Selamat. Cumbi kenal Kasim Selamat? Ya, semasa Cumbi belum sakit dahulu, Cumbi selalu membuka siaran radio Singapura. Dan orkes Kasim Selamat menjadi pujaan Cumbi. Oh, Cumbi, tolong panggil Bayin kemari dan suruh dia bawa saksofonnya sekali ya. Baik, Pak Usman. Bawa saksofonnya sekali ya. Awak kan Cumbi panggil cik? Tidak, Abang Usman tu nak tanya pasal saksofon. Bayin sudah berapa lama main saksofon? Sudah 1 tahun, Abang. Minta saksofonnya, Bayin. Abang Usman pun sudah lama tidak main saksofon. Entah bolehkah tidak, belum tahu lagi. Bandil sampai. Bau sat-sat ni sampai. Siapa tiup saksofon tu, ha? Itu anak angkat cik yang baru. Anak angkat? Iya, nama
Namanya Osman. Kesian, matanya buta. Buta. Yang ini Kasim Selamat. Kasim Selamat. Selamat. Awak cik tukar nama. Nama Kasim Selamat bukankah bagus? Tuan ini siapa? Nama mama Mahyudin Jelani. Tau Kitchen Dramata Review. Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah benci dengan nama Kasim Selamat. Sebabkan nama itulah isteri saya meninggal dunia. Dan disebabkan nama itu juga mata saya menjadi buta. Abang Kasim. Kasim Selamat, mama ada satu cadangan. Mau tak bersama-sama mama kita pusing seluruh tanah Melayu dengan review? Mama dah garanti tentu bagus. Pergilah Abang Kasim. Kalau Abang Kasim pergi, betapa hal pula Cumbi? Tak apa, Cumbi akan tunggu di sini sehingga Abang Kasim pulang. Baiklah, Mama Mahyudin. Saya terima tawaran Mama. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Cik? Saya mau nama saya ditukar ganti. Ditukarkan kepada Osman. Ya, Osman Jailani. Jangan kata nak tukar nama. Cik nak tukar apa pun Mama bagi. Asal Cik mau pi saja. Yeah.